Salam investasi properti bersama dengan Fasanta Inopak. Bapak Ibu yang kami muliakan, pertama-tama kami mengucapkan selamat kepada Bapak Ibu yang sudah memiliki unit ruko di Fasanta Inopak, di mana pada tanggal 19 Desember ini Bapak Ibu sudah dilakukan serah terima unit ruko di Fasanta Inopak. Nah, Bapak Ibu, saat ini saya sekarang berada di Ruko Sumire. Ruko Sumire ini merupakan ruko yang berada di zona food and beverage, berada di sepanjang 1,5 km Japanese Shopping Street ya, atau Japanese Night Market. Ruko Sumire ini semuanya terdiri dari 4 lantai, Bapak Ibu. Dan yang menariknya, Bapak Ibu, ruko ini memiliki lebar 5 meter, panjangnya 15 meter. Dan tingginya floor to floor adalah 5 meter, Bapak Ibu. Dengan adanya tinggi 5 meter ini, apa untungnya buat Bapak Ibu? Yang pertama adalah ruko ini memiliki kesan yang masif dan juga mewah. Ya, yang kedua, Bapak Ibu, ruko ini memiliki sirkulasi udara yang cukup baik dan bagus. Sehingga pengunjung yang makan di tempat ini, di Ruko Sumire ini, akan merasa nyaman. Di tempat Ruko Sumire ini memiliki dua fasad. Fasad yang pertama, Bapak Ibu, ruko ini menghadap ke jalan tol Jakarta menuju Cikampek, yang merupakan interchange di CBD Fasanta Inopak. Yang kedua, Bapak Ibu, ruko ini menghadap fasadnya ke arah Commercial Village. Artinya, Bapak Ibu, di tempat ini, Ruko Sumire ini memiliki akses untuk menuju ke Commercial Village-nya Fasanta Inopak. Fasanta.